Kapolres Pelabuhan Belawan dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1 Belawan peringati hari ulang tahun TNI ke-74 di Markas Komando Marinir Belawan. AKBP Ihwan Lubis beserta seluruh pejabat utama Polres Pelabuhan Belawan memberikan kejutan dan ikut memeriahkan acara ini. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Satuan Komando Marinir yang ke-74. Selain itu, Danyen Marhalan 1 Belawan Letkol Marinir James Mute mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan yang ikut memeriahkan HUT Marinir yang ke-74 ini. Kita sama-sama tahu ada kejadian yang sangat tidak kita inginkan yang terjadi di Medan sini. Nah, ini menjadi suatu perhatian yang sangat serius kalau buat kami, dan dalam hal ini kami selaku aparat TNI yang ada di Belawan sini, khususnya di Kota Medan, kami sangat mendukung, sangat membantu dalam hal ini kepolisian yang memberantas terorisme. Dalam hal ini kami juga sudah melaksanakan pengamanan atau membekaukan prajurit marinir, baik itu ke Polsek maupun ke Polres, untuk membantu pengamanan mako yang ada di Belawan sini. Bang, artinya kita anggota kita turun juga langsung ke masyarakat ya, Bang? Turun. Kita langsung turun, kita bekaukan baik itu ke Polres maupun ke Polsek, itu sudah ada, sampai sekarang juga masih ada beberapa anggota kita yang standby di mako tersebut. Okay. Dari Belawan Sumatera Utara, Pasaruan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.